ini 10.000 Easy Grow 20 liter. Ini nggak tahu asli atau palsu lah. Yang penting lumayan lah ada promo ya. Pot ada di dalam ya? Berapa? Aku lagi cari pot ini buat keperluan kebun. Biasa beli di sini karena murah. Ini dia. Ini pot-pot kayak gini murah, cuman 7.000-an. Aku lagi mau nambah pot buat di kebun atap ya. Ini lumayan di sini murah-murah. Daripada kadang daripada beli online, kalau pot aku lebih milih beli asli aja. Ini lucu ya buat irak ya. Ini juga bagus. Ini murah lah, cuman 22.000. Ini cuma 22.000 buat digantung. Oh, ini cuma 9.900. Murah. Aku mau beli pot juga buat strawberry yang agak panjang. Karena ada beberapa pohon strawberry yang harus aku pindah. Ini yang gede gini berapa ya? Rp38.000. Sekarang lagi musim pot yang ini ya, yang warnanya putih-putih gitu. Ini bagus nih. Ini pot tawon. Pot tawonnya gede. Rp16.000. Rp15.900. Aku mau beli ini. Aku mau beli ini. Ini kayaknya buat pohon kale ya. Kale curly taruh di sini cantik gitu. Karena dia butuh media tanamnya yang gede. Aku mau beli ini 5. 15.000 gede ini, guys. Ini 5. Oh, ini apa ya? Ini yang tadi ini 10.000. Tuh. Jauh kan ya, ini 10.000, 15.000, mending yang 10.000 lebih kecil, ini 15.000, mending ini aja. Beli yang ini 5 biji. Ini apa nih? Ini lucu ya, 7.900 loh. Jadi ini yang gini modelnya, yang gini terus yang gini. Ini sama padahal 7.900, tapi ini lebih gede. Aku mau beli yang ini yang lucu ya. Ini kayaknya buat sawi pagoda gitu ya. Ya kan kalau sawi pagoda cantik atau selada. Ini kelihatannya cantik. Strawberry juga lucu sih. Aku mau beli ini juga. 5 aja deh. Model baru. Minggu kemarin aku kesini belum ada. Ini 5. Ini 5. Ini tawon sih, tawon biasa. Ini enggak ya. Ini 7.900, ini 10.000. Malah lucu yang gini ya, harganya 7.900. Udah ini aja dulu, tinggal sebelah sini aku ada cara yang kemarin buat strawberry. Yuk,
yang buat strawberry kita cari di depan aja. Ini udah nggak ada, katanya habis. Aku butuh itu sih yang buat strawberry. Nggak ada. Ayo. Sekarang aku mau review perabotan berkebun aku. Aku abis belanja online ya. Abis belanja online dari Shopee. Aku beli planter bag barusan datang, padahal baru 1 hari ya. Ini udah datang. Ini aku beli 5 biji, ada 2 ukuran. Murah banget. 35 liter ya. 35 liter. Harganya cuma 11.000 dong. Gede. Ini aku beli 2. Beli 2 biji. Nanti aku rencananya mau beli lagi aja karena ini murah 11.000. Aku pasti beli lagi nih. Kebetulan ada pohon alpukat bekas makan aku, jadi dari kompos ya, alpukat mentega. Alpukatnya udah gede lah, kayaknya ada semeter, umur semeter ya. Mau aku masukin ke sini nanti si alpukatnya. Terus ini yang kecilnya, ini kan yang 35 liter cuman 11.000. Yang ini 10.000 Easy Grow 20 liter. Ini enggak tahu asli atau palsu lah. Yang penting lumayan lah, ada promo ya. Aku beli 3 si yang 20 liter ini. Cuman beda 1.000, tapi bedanya hampir 15 liter ya. Terus tadi juga aku habis beli pot ya, di alat-alat perabotan rumah tangga lah. Kalau pot model ginian aku biasanya beli langsung ya, harus lihat langsung karena aku pengen mastiin kalau bahannya enggak jelek-jelek amat gitu. Karena aku pernah beli di online, kecewa kalau pot kayak gini. Itu tukang pot langganan aku ya, tukang perabotan rumah tangga. Ini harganya juga murah. Aku beli 5 biji ya. Harganya jelas enggak? Harganya 15.900. Aku beli 5 biji yang ini. Rencananya aku mau pindahin pohon kel aku ke sini karena di sana dia udah terlalu sempit. Kalau kel itu semakin besar media tanamnya, dia pertumbuhannya semakin bagus gitu. Karena ada media tanam yang banyak di situ, jadi dia makanannya juga banyak. Terus yang ini murah. Kelihatan enggak? 7.900 aja. Aku beli 5 yang ini. Ini buat pohon stroberi aku. Kebetulan kemarin aku memperbanyak pohon stroberi dengan cara sulur ya. Jadi si sulurnya itu udah banyak, udah jadi pohon sendiri, dia udah bisa dipisahin gitu. Gampang banget. Aku beli stroberi itu dari waktu aku main ke panen stroberi itu yang di video aku sebelumnya. Aku tanam sampai sekarang udah mau berbuah. Terus udah memperbanyak pohon sendiri gitu sih, dari sulur ya. Nanti aku mau pindahin ke sini buat di kebun atap aku. Ini lumayan ya, kurang dari 200.000 aku dapat banyak, dapat 15 biji. Ini lumayan ya guys ya, murah. Aku total-totalin barusan berarti itu anggap aja 8.000 ya. 8.000 kali 5 40.000. Ya itu tadi berapa aku lupa. Yang ini aduh enggak jelas. 16.000. 16.000 kali 5 juga. 16.000 kali 5. Ini berarti totalnya cuma 200.000 kurang, dapat 15 pot. Murah banget. Nanti besok-besok mau aku pasangin ya. Ini dia teman-teman, udah aku pindahin ya, baru 3 pot tuh, lihat. Ini perbedaannya kan. Kalau pot yang kemarin aku beli yang harga 15.000 lebih besar dari yang aku punya sebelumnya. Tuh, ini udah gede.
Ini kel curly aku yang 3 minggu yang lalu di video aku ada ya, dia sangat kecil banget. Nanti aku kasih lihat ini 3 minggu yang lalu sekecil apa. Sekarang udah luar biasa subur gini tuh. Alhamdulillah ya. Ini aku baru pindahin 3 pot ya. Ini sama kel curly juga. Ini kel curly juga tuh, lihat. Ini alhamdulillah ya, cantik-cantik, mereka subur-subur. Udah 3 minggu ini padahal, tapi dia perkembangannya masif banget tuh. Subur banget. Yang ini kurang, nanti aku mau kasih nutrisi tambahan aja. Yang ini nih yang paling super. 3 minggu loh ini segede gini. Ini kebetulan pertama kali aku menanam kel curly ya. Jadi sebenarnya intinya sama aja sih, kalian media tanamnya aja dibikin subur, kasih nutrisi yang banyak. Tambahin aja kompos atau pupuk kandang atau POC gitu ya, yang rutin, nanti semuanya juga bakal kayak gini, bagus. Oke, teman-teman, sekian dulu ya vlog berkebun aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti saksikan video berkebun aku selanjutnya ya. Bye-bye, teman-teman.